kita retina lebih-lebih lagi banyak ke sembahyang sunat istikharah. Kerana retina ni banyak ikut perasaan. Dia teringat ke orang jatuh gak sudahlah. Semayalah taubat kau gapo dia. Dak nampak kau itu. Duduk dah. Jadi kena banyak sembahyang istikharah biar Tuhan pilih. Kadang-kadang orang jatuh ni yang pandai menipu depan kita, warak kucing. Jerit somuk tak mampu. Belakang kita gajahnya sepak. Jadi depan kita retina ni mudah tertipu. Jauhnya hak jatuh ni. Sudah. Maka moleknya banyak-banyak buat istikharah. Lebih-lebih lagi nak pilih jadi suami ke, nak pilih jadi menantu ke, kena pilih istikharah. Kita ni kalau buat mari mesti menantu selalu, Allah awewe, anak siapa dia, lalu mesti. Kalau cikgu awak lalu basika, nyi. Hok gila mano lalu depan rumah hamba. Tak ada cita-cita nak buat menantu pun nah. Apa? Piti. Orang tina ni sohok bak gatu nah. Cik Abel dia kata nikah mudah-mudah lah. Tak boleh bah. Ambil lah 5,000 ke 7,000. Anak kita mengaji universiti. Namo, biar tak lepas pada air pun. Tak apalah universiti tu penting. Siapa dia idea lagu tu sekala-sekala? Tok laki ada? Tok laki kata ikut mu lah. Mu nak menikah. Menikah lah. Pada duduk gelenyar, duduk gendong, rata apa semua. Dosa saja. Mak dia kata, ha menikah-nikah juga kata. Pitih ke apa hantarai lagu mana. Lepas tu kakak dia tak ambil lagi tu lakuh benda tu. Kalau nak uri kot adik dia, kena uri kot kakak juga, jaga hati dia lakuh benda. Kalau gapo lah serba dua, serba dua juga kot kakak dia. Mampuh kaki kot jatah tu. Uri kot kakak lagi. Lepas tu nenek dia pun nak juga lakuh benda nenek dia. Nenek dia pun nenek dia tak ada orang ambil lagi. Tak ada mengarut belakang eh. Mudah-mudah. Nabi kata, apabila mari seorang lelaki yang ada agama dan kamu percaya mengenai agama dia, maka kalau dia masuk minta anakmu, terimalah. Kalau mu tak terima, kamu tunggulah saat kehancuran dia. Orang lain ni bukan tengok agama, semua tengok fitih berlaku. Pok kita ni alhamdulillah hok suka agama berlaku dah. Tetapi kalau cari menantu, cari tok lelaki kalau boh naik Honda buruk mampu tengah jalan tolak tu gak. Tak berapa nak sungguh lah mana ne. Kaca air pun buat air sejuk suruh minum cepat-cepat kelik. Tapi kalau hok mari mesdih kau apa dia, buat air panas sekali nak suruh lama ni buah. Air panas tu minum selu-selu lah nak buah tu kan. Mesdih punya pukulan eh. Buat kita ni minat sungguh kepitih neh. Berhati-hati lah ni nak cari orang lelaki juru. Jaga semaya, bertanggungjawab. Biarlah dia kerja susah tapi dia cara kok bini dia. Susah tak apa, dia hamba-hamba cari piti. Cari piti, jenis cara kok anak kita, saya anak kita. Payahlah ni. Lah ni, kok piti banyak ada. Kerja tetap ada, tapi lepas belakang kita nya sepak anak kita. Nyodok anak kita. Nyosip no, leciku balik anak kita. Apa mula? Mula-mula nikah habis 25,000 dah. Habis 30,000 buat nganjangan, buat apa dia. Nikah tak ada sebulan, nyecekik anak kita. Nyawak karate lah, taekwondo lah. Muka untuk guru taekwondo dia tu kan. Nyawak punching bag pula. Ni, tempat tumbuk pula. Masalah. Masa nikah dulu, geng-geng kepal. Tak ada. Tu jadi, bertuah, beruntung. Kalau cari suami, cari hok jatah, hok berjuruh. Cari tempat hok ngaji agama. Tak syarat ngaji agama. Biarlah dia misalnya kerja biasa. Ekitek kau, khani kau, cikgu kau, tak apa. Tapi orang ada agama. Orang minat agama. Berarti lekat semaya. Nak agama. Ajak pergi balasah pergi. Jenis lagu tu. Tak syarat jadi ustaz belakang. Bukan kata boleh ngajar hukum hakim. Tak syarat. Tapi orang ada agama. Orang bertanggungjawab. Dah ni payah. Jatuh lagu tu.